Oke, kembali lagi di Final Fantasy 12 The Zodiac Age part sekian, part selanjutnya. Oke, di next part di sebelumnya kita udah ditolak. Ditolak karena dia ini warga terbuang basically karena keluar dari tempat ini. Mereka kalau bangsa mereka ini sebenarnya enggak boleh keluar dari tempat ini sebenarnya, tapi setauku kok aku melihat banyak bangsa mereka yang keluar dari tempat ini, enggak tahu kenapa. Jadi tempat ini sebenarnya bagi mereka kayak enggak boleh keluar, tapi kok banyak gitu loh. Oke, sebelum part ini sebenarnya aku udah beli armor-armor yang udah di ada di shop tadi itu, kayak armor nih. Ini karena aku beli karena lihat dia itu ada equip protect, dia selalu ada protect-nya dan itu bagus nambah defense, bugs juga dapat itu. Ini aku upgrade beberapa dan aku udah kasih second job-nya untuk mereka, untuk Van ini naik sama Bushi, Ulan Machinist, Red Battle Mac Archer dan kalian bisa lihat sendirilah. Untuk kenapanya basically ya aku perbandingkan sama kayak misalnya ini time battle mage itu pakai crossbow jadi lumayan bisa nembak dari jauh gitu dan aku lihat cari-cari juga di guide, beberapa guide apa sih enaknya yang untuk second job gitu ya aku perbandingin satu-satu sih. Basically ya aku sambil lihat sambil bandingin satu-satu ya ini konklusi yang aku buat basically. Dan memang aku tujuannya untuk main ini apa namanya untuk mencoba setiap job satu persatu. Jadi semuanya akan mencicipi semua jobnya ini nanti. Jangan kaget kalau semuanya dapat. Siapa level up tadi? Bas ya. Oke. Darahnya 2000 dan. Oke, kita harus kembali ke Osmond Plain karena jalannya semua ketutup. Lihat itu, ditutup, tutup, ketutup, nggak ada yang bisa dilewati. Oke. Osmond Plain. Oke, lewat. Ya udah, di sini bisa kok. Oke, karena senjata kita udah ganti juga, jadi lumayan kuat. Kemarin aku juga ngan-ngan dikit, jadi cukup kuat sekarang kita. Lihat, sekali blow udah mati semua loh kan. Bucu blablar. Nah, kayak gitu. Kecuali musuh terbang. Musuh terbang harus pakai magic dong. Gak boleh pakai, gak bisa pakai serangan biasa. Kecuali kalian nanti punya salah satu teknik yang bisa, ya nanti ada. Tapi masih jauh banget, hampir akhir-akhir tuh dapetnya. Nice. Oke. Dah. Kita lanjut ke Osmond Plain kembali ke tempat yang dimana kita. Nah, ini Chocobo-nya udah disiapin di sini. Cuma untuk nge-heal sebenarnya. Nah, kita naik sekarang. Nggak bisa naik ya? Atau harus ngomong ke dia? Kalau nggak usah dikasih potion. Nah, betul. Imperial ya, kita harus baik dong. Walaupun Imperial itu musuh kita tapi jangan oke. Nah, kita lari dari Henemans. Berarti ini yang menggalangi, dia yang menggalangi kita waktu itu masuk ke Henemans itu. If you like, you could lend you to use the Chocobo. Oh, ini punya dia. Oke. Memang harus pakai Chocobo ya basically di sini. Thank you. I hope my mates in the mine are all right. Borrow one, iya foto. Nah, kamu tahu kan ada beberapa pet yang bisa untuk Chocobo. Nah, ini sebenarnya dikasih tahu di sini sih. Tapi kemarin di last part aku udah kasih tahu. Oke. Okay. No. Salah pencet tadi. Nah, itu dia. Jalan yang harus kita lewati itu di sini. Kalau nggak pakai Chocobo nggak bisa ya. Udah aku jelasin di part sebelumnya. Jadi kalian harusnya udah masih inget. Sebentar, aku cek dulu recordingnya. Seperti biasa, yep, masih bekerja. Oke. Okay. Di sini, nah ini jatuh semua orang-orangnya. Ini kenapa nggak tahu apa yang terjadi di sini? Siapa itu? Waduh, mati, meninggal. Researchers from the Draklaw Laboratory. What were they doing here? Ilmuwan dari Draklaw Laboratory. Ngapain mereka di sini? Ya untuk research dong, researcher, ilmuwan. Tapi meninggal semua, berarti ada sesuatu yang berbahaya di sini. Justru malah kita masuki. Ini teori yang biasanya di game malah aneh sebenarnya. Oh, udah kelihatan apa namanya? Bahaya malah dimasukin gitu loh. Ya udahlah ya. Ngikut aja sama dia. Oke, Henemines. Ini juga salah satu dungeon yang nanti bisa kalian explore lebih dalam lagi dan banyak rahasianya sebenarnya di sini nanti. Tapi sekarang belum terbuka ya, jadi nanti belum ada map. Nanti kalau ada map, nanti kalian akan melihat kayak
banyak ruangan rahasia di Hanuman sini. Termasuk salah satu side quest kita juga dari sini sih sebenarnya. Nah, ini dungeon ini musiknya lumayan lah ya. Cuma nggak cocok buat main-main kayak gini sebenarnya sih, tapi oke lah. Itu mana itu kontrolernya di mana tuh? Ini. Ini kita perlu press-press ini, setahuku nggak pakai guide masih oke lah ya. Kalau di sini, kalau nanti di setelah ini setahuku udah ada satu tempat yang benar-benar nggak mungkin nggak pakai guide. Saya masih ingat ada kok. Bisa dipencet lagi setahuku. Ya kalau kalian pencet yang itu yang terbuka yang itu, kalau pencet lagi yang terbuka yang satunya gitu deh. Basically intinya gitu. Apa nih? Tutup jalannya. Oke, apa? Oh. Tidak usah, enggak pernah butuh itu. Ah, ini gawat nih. I managed to escape, but I did manage to mind they are not shift you. Oke, saya ingat ini jalannya, coba ke sini dulu deh. Salah. Bentar. Kita jelajah yang sini dulu. Mati. Meninggal. Oke. Terlalu mudah sepertinya. Kita tinggal drop item. Nggak ngambil. Oke. Apa nih? Oh, kelawar doang. Win make side. Ini tembus mana? Belum tahu. Aku lupa juga dungeon ini gedenya kayak gede banget sih, jujur gede banget. Tapi untung ada fast forward kayak gini, kalau nggak gitu lama nih pasti. Jadi jujur benar-benar salut sama dungeon yang ngasih fitur fast forward kayak gini. Kayaknya kalau nggak salah tujuan kita emang di sini deh. Masuk yang di bagian mainnya sini. Kita nyari mirrornya itu di sini. Menjeren, nggak ada vokal, nggak ada huruf vokalnya nggak tuh. Dan di sini entar aku mau matiin fast forward dulu. Di sini banyak jalan rahasia basically, tapi kalau item di sini nggak worth it juga kok setahu. Maksudnya jalan rahasia itu jalan yang nggak ada di map ya. Jadi ada nggak di sini? Bisa aku tunjukin mungkin? Nggak ada, belum ada. Nanti ada nightmare. Mimpi buruk kan dah. Nah, ini lihat. Ini enggak ada di map kan? Ada banyak kayak gini nanti. Tolong nanti saya injek, pasti diinjek enggak tuh? Tolong bisa di heal. Yang bisa punya healnya ini kalau enggak salah iya Anda. Stona. Anda juga punya enggak sih? Enggak punya. Beban. Oke, Anda lagi Stona, please. Heal us. Kita percepat. Stona. Heal lagi. Bash dong. Oke. Satu lagi. Oke. Hanya untuk ini sebenarnya. Cuma enggak usah dibuka dulu deh. Takutnya itu di lain waktu ada sesuatu yang bagus gitu, enggak sih. Biasanya nanti bisa muncul lagi sebenarnya. Cuma jangan deh. Saya nggak mau ambil resiko. Treasure. Oke, tidak perlu. Di atas nih ada apa? Waduh. Ngelawan sendiri nggak tuh? Ikutin jalan mungkin? Cuma treasure dikasih trap. Siap. Mati. Siapa level up tadi? Saya tidak melihatnya. Mati kau. Aduh. Mati kau. Sini kamu semua. Udah, tidak ada apa-apa. Oke, treasure tidak usah. Saya skip semua treasure aja. Takutnya ada apa-apa nanti. Mending nggak diambil daripada keambil. Mending nggak keambil daripada keambil. Is that making sense? Ya, kalau nggak ya udah. Jalannya, ini buntu, oke.
Untung dicek dulu tadi. Kalau enggak bingung. Oke, ini buntu, berarti harus satu jalan. Oh, 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 oh. No. Oh, ini lemah kok, lemah kok. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hampir aja aku kira yang kuat ini. Oke. 2 LP enggak tuh? Nice. Oh, ini tertutup, kita bisa lihat dari sana. Enggak apa, kita lawan, kita kuat, kita kuat. Lawan semua, kita kuat. Tidak apa-apa. Sini, sini, sini. Aduh, aduh, aduh. Sakit enggak tuh? Sakit banget, Woi, woi, woi. Kanan atau atas ya, lupa aku. Atas dulu deh. Kalau kalau enggak salah kembalinya manual ya di sini. Jadi nanti kalau salah ya udah tinggal dicoba satunya. Itu salah satu peti base ada yang bohongan ya. Kalau apalagi yang letaknya tidak masuk akal nih, kalau kalian pencet nanti ada yang jadi mimik dia. Enggak usah deh. Enggak usah mimik-mimik. Kita ke sisi satunya coba. Ini mana sih menyerni? Kamu traveling sampai mana kok jauh banget? Oh, kita kembali ke sini. Oh, ini yang bahaya kalau nggak salah. Ada yang mati di sini kan? Makanya bahaya. Ya ini kita harus pencet ini. Kalau nggak salah kita butuh magician. Jadi aku pakai Penelo aja untuk gantiin. Hush. Oke, gini aja. Saya di heal dulu. Bisa dong. Bisa di heal dulu dong sepertinya ya. Bantu saya dong. 2 orang nih, heal heal heal. Tung tung. Oke. Okay. Nah, ini. Bakalan keluar banyak monster setahu. Kalau nggak salah dipencet bakal keluar banyak. Nah, ini dia. Nah, ini lemahnya pakai oh enggak sih, pakai fisik pun juga lemah kok. Mati Penelo. Gak apa, mati nanti kita bisa ganti. Poison. Sebenarnya bisa lari sih, tapi sayang XP-nya. Confuse. Lari. Tidak. Lari dulu, lari dulu. Tidak. Oke, heal 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 heal. Cepetan. Nice. Masih di target nggak tuh? Oke. Salah pencet sepertinya. Ini masuk kembali, kamu masuk kembali, kamu keluar. Coba kita lawan lagi deh. Kalau sekarang gimana? Oke. Kita tinggal lihat saja sepertinya. Mati satu-satu. Mati semua. Mati semua enggak tuh. Heal, heal. Anda gunanya cuma nge-heal poison, cepat. Dah, udah. Udah sepertinya udah semua. Oke. Mak cepat lo main game ini sebenarnya. Loh, ini keluarnya dari kiri. Oh, gak guna dong. Oh, tadi ngelawan musuh gak guna berarti ya. Ya udahlah. Enggak sih, setahu aku guna buat muka yang di sebelah kiri itu kalau nggak salah lo ya. Oke. Nah, yang terbuka beda sekarang. Sekarang ini terbuka, yang atas ditutup, tapi kita bisa ke atas kalau nggak salah gitu. Benar? Benarkah? Benar. Oke. Ini jalannya benar. Aku inget ini lewat ini kayak gini kok. Apa nih? Oh, kok lama banget loadingnya. Look at the magicite. These mines much resemble the ones at Lusu. Ini mirip sama yang di Lusu kapan hari. Draklor must be searching for new sources. Oh, Draklor mencari ore baru nih. Sumber ore baru. Which veins of magicite in Bujeba will be forever beyond their grasp.
Aduh, ada yang meninggal nggak tuh di sini? Is it her? What is this mist? Miss apa ini? Apakah dia? Bien. Bien. Mabuk. Udah mabuk orangnya ya. Udah nggak menemukan jati dirinya. Ada apa dengan dia? Stay away. Power needy Hume. Kasukan dia nggak tuh? Oke, nah ini ada tempat kristal untuk teleport. Oke, save dulu sebelum melawan bos. Bosok. Oke. Semuanya udah siap? Oke, siap. Langsung kita lawan bos ya. Yep. Kerasukan. Nggak dilawan bosnya cuma noleh ke kita ini. Nggak masuk akal. Masa tadi ada yang kerasukan lewat jalannya kayak gitu malah nggak di apa-apain sama monsternya, kita di apa-apain padahal kita diem-diem. Nggak masuk akal nih ya. Ini auto aja menang kalau ini. Lihat gimmicknya, lihat mati anda. Dah aku lepas tangan, dah nih. Aku lepas tangan, kita nggak usah ngapa-ngapain. Waduh, terkena sep itu basically darah kalian akan ngurang terus kayak gitu. Kayaknya sekarang belum ada magic yang bisa nyembuhin itu. Atau Esuna ada ya nggak ya? Ntar nih, ada Esuna nggak anda? Nih, ya kayaknya bisa deh si Esuna. Fun deh. Oke, betul bisa. Esuna di heal aja, di heal. Satunya kamu sendiri, ya udah heal kamu sendiri. Nah tuh udah sembuh kan? Biar nggak ngurang darahnya. Dia setauku kok ada skillnya deh. Nggak ada ya, ya udah mati duluan. Terlalu mudah. Basically semua bosnya F12 tuh menantang sebenarnya. Cuma kalau udah settingan gambit kalian udah tepat, kalian nggak perlu ngapa-ngapain sebenarnya. Cuma bantu kalau misalnya mati di Phoenix Down gitu doang. Kalau udah dimasukin gambit juga apalagi, udah nggak usah ngapa-ngapain. Tancap pedang. Oke, nah ini saya suka kayaknya fun tancap pedang ini karena biar pedangnya putul lama-lama ya. Gak bisa dipakai lagi, udah pedangnya kayak gitu bentuknya. Putus tuh lama-lama. Gak bisa diambil lagi, ya udah. Beli mahal-mahal cuma buat gaya. Oke, siap. Siap. Oke, kita lihat yang kerasukan tadi di mana? Kembali lagi kerasukan. Hah? Apa nih? Oh, itu netisat ya? Itu pecah. Itu netisatnya yang dari Draklore Research yang dipunyai Larsight ya. Apa tuh? Itu kayak, kok aku jadi kepikiran itu? Apa kayak summonnya yang di Legend of Legaia 2 itu? Legaia 2 itu. Origin ya, yeah, namanya Origin kalau di Legaia 2. That thing inside her. What was it? Apa itu? Persona itu tadi. Is it you? Apakah kamu itu? Iya. Yeah. Kok yakin banget yang dimaksud dia gitu kan? Kalau bukan gimana? Bukan gitu. Salah gitu. Yakin banget loh. Oke, meninggal sepertinya. Waduh. Kebanyakan ngomong meninggal sungguhan ya. The village took small heed of them. So long as the wood herself is safe from harm, the Viera give little care to goings on beyond her. But in me, an uneasiness stirred. I had to discover why they had come. So you came here hoping to find something out and got yourself caught. Yeah, basically gitu. Foolhardy as your sister. They took me then and set close beside me a stone. They said its mist would be drawn into me, that the Viera well suited this end. I saw the light coming from the stone, and then hmm. We have seen this.
And Leviathan, the mist released from the Dawn Shard drove me too into such a rage. Oke, okay, jadi bangsa ini tidak kuat sama mist, basically gitu ya. Manufactured Nethicite. Manufactured Nethicite. Then that means, Panella, the stone I gave you, do you still carry it with you? Sure, it's right here. This is a thing more dangerous again than I had imagined. I should never have given it to you. Ya harusnya tidak pernah aku kasihin padamu. Forgive me, I didn't. Menyelamatkan nama kita kalau nggak salah kan? I'd always thought of it as sort of a good luck charm. And even if it is dangerous, on Leviathan. Nah betul. Menyelamatkan kita kok batu itu. There is a place for all things, even dangerous such as this. Benar, ha. Ada tempat untuk segala sesuatu, benar sekali. I hope you're right about that. Walaupun pedang sama tembak itu memang dangerous, tapi kalau tanpa itu violence di dunia ini nggak karu-karuan gitu loh. Jadi selalu ada tempat untuk sesuatu, walaupun itu dangerous, pasti kalau digunakan dengan baik bisa sebenarnya. Cuma kitanya yang kadang-kadang niatnya jahat mulu. Udah ditungguin. Ngomong apa ini dia nih? I heard the woods whispers. Take it. Ambil nih. Lente's tear is a permission. Pass through the wood and leave. To other places go. Oke, okay, ini adalah permisi untuk barrier itu. Nggak mungkin itu semua itu aja kan? Dunia ini berubah. Ivalice itu dunianya. Bagaimana kita nggak ngapa-ngapain? Kita dari sini. Kalau dunianya hancur kan Anda juga mati lah ya. Benar. Ya udah keluar. You must remain away from the Humes. Kamu harus jauh dari humans. Humes. Stay with the wood. Live together with the wood. This is your way. But Fran, my sister. I am no longer of you. Aku bukan saudara dari kalian lagi, Dan. I have discarded wood and village. I won my freedom. Yet my past has been cut away forever. No longer can my ears hear the green word. Oke, nggak bisa dengar lagi info-info gitu ya. Solitude, you want Mieren? Kamu mau kayak gitu? Gak masalah, ada Google, nggak perlu but-butan. Nggak usah pakai Google. Nggak usah pakai but-butan, Google aja. You must forget my existence. Kamu cuma punya one sister. Harusnya dua. Pergi dia. Oke, okay, pergi udah pergi. She goes against the laws of the wood. I threw down these laws. It is better that I do this. Oke, okay, dia ngerti. Dia ngerti kalau memang hukumnya memang kayak gitu, nggak boleh kesini lagi. Kalau udah pergi, nggak boleh kesini lagi. I have a request. Listen to the wood's voice for me. Okay, tolong dengerin wood's voice dong. I fear she hates. Takut dia membencinya, kayak suara woodnya itu membenci. Okay, boleh deh. Okay, ya ini mendengar suara apa? Coba ini. Ini udah kayak Islapan ya, menyembah-menyembah pohon ya. Sama kayak Islapan. Kalau kalian penasaran silakan lihat gameplay saya. Walaupun kualitasnya agak jelek tapi sama menyembah pohon. The wood longs for you. For the child gone from under her boughs. Mereka nyari kamu masih enggak ditolak kok. Oh, bohong ya kamu ya. Be cautious. The wood is jealous of the Humes who have taken you. Okay, wood lagi jealous karena yang telah mengambil kamu. Am I not? Aku salah satu di antara mereka. Goodbye, sister. Okay, jadi sisternya ini friend, terus chiefnya ini sama yang menyerang itu tadi. Mereka kalau cewek semua mereka
beranaknya gimana? Coba cari. Bentar nih. Gimana cara mereka punya anak? Saya nggak melihat telur di sini. Nggak bertelur kan mereka kan? Nah, tolong jelaskan pada saya untuk kalian yang tahu trivianya ini. Bagaimana cara mereka berkembang biak nih? Maksudnya kayak menambah banyak ini jumlahnya gimana? Nggak ada cowoknya di sini. Apa nih? Nggak. Nggak percaya aku. Pembohongan publik nih. Tolong jawab saya F12. Nggak. Saya nggak mau percaya gitu saja. Apa coba? Makhluk apa belum dijelasin loh di sini. Ini apa? Ada sih Viera sih, cuma gimana cara mereka berkembang kayak jadi banyak gitu? Katanya nggak boleh orang masuk. Oh, cewek semua gimana terus? Ya udahlah. Oke. Udah, kita harus ke Buromises sudah, nggak usah. Oke, ke kanan kalau nggak salah ya. Kanan atau bawah sih? Kanan kalau nggak salah. Oke, udah bisa lewat. Udah nggak ditanda seruin lagi. Oke. Tidak ada apa-apa. Udah kita skip kalau gitu. Sup. Terlalu gampang sudahan. Lawan mati. Udu. Kalau nggak salah nanti di ujung nanti akan ada bos lagi ya. Kalau nggak salah lo ya. Dan bosnya nggak seberapa susah kok yang di sini. Nah ini udah ada tempat safe ini. Kamu katanya nggak boleh keluar-keluar. Ngapain kamu di sini? Hei. This weaken in turn. Okay, siap. Itu ada satu lagi tuh sebenarnya. Katanya nggak boleh keluar-keluar, tapi boleh di sini. Apa coba? Kayaknya sebatas si Goldmore Jungle ini doang deh mereka keluar-keluarnya. Tapi kalau nggak salah di kota-kota aku juga ngelihat salah satu dari mereka deh. Berarti banyak deh yang nggak keluar, nggak cuma Fran doang dong. Ya nggak sih? Nah ini dia bosnya. Pakai lihat-lihat apa gitu. Nah ini dia. Kalau nggak salah ini susahnya karena dia suka ngasih bad status kalau nggak salah. Naga ya kalau nggak salah ya. Bentuknya naga nggak sih? Tapi naga batu. Otaknya batu jangan-jangan. Ya bentuk naga-naga gini tapi dari earth. Berarti harusnya di fire bisa sih. Karena ada Vira sebenarnya. Bisa, kalau kayaknya pakai Magician Fire work banget di sini. Mungkin bisa kita coba mungkin. Waduh, dari target ya udah nggak usah deh. Udah dari target semua nggak tuh? Oke, bus tuh lagi nggak di target tuh. Mungkin kebetulan Fun ini kan lagi slow. Kita ganti dulu ke Penelo, terus kita ganti Gambitnya Penelo. Yang lemah sama fire kita jadi Vira. Wah. Thunder, oh Tundara belum punya ya. Bentar. License-nya Penelo kudu. Kita buka dulu yang Tundara. Ini aneh sih sebenarnya. Mau pakai magic aja harus pakai minta izin dulu enggak tuh. Oh, ini Mong, sorry. Kita yang ke Black Mic. Mana ini? Tundara mana? Nah, itu. Oke, dan. Mana tadi? Gambit. Ini lo Tundara. Kayaknya bakal Vira deh dia. Bener enggak sih? Aero. Oh, yang itu. AC-nya silence bentar nih. Echo kalau enggak salah yang. Nah, ini nih. Nih. Jangan nyerang yang lain dong, nyerangnya buat saja. Waduh, di silent nggak sulap larsanya. Tolong di heal Echo juga. Nih. Mati lu. Oh, Aero ya lemahnya dia ya. Nggak kelihatan sih. Aero ya, oke. Coba di fire deh, coba deh. Vira, nih. Coba deh. Apa aku yang nggak tahu ya? Aduh, confused nggak tuh saya. Oh iya, emang Aero deh. Vira nggak seberapa, oke. Waduh, dia... Nah ini kalau nggak salah bad statusnya banyak nih. Yang membuat susah bos ini nih. Jurusnya. Mati.
Ini gampangnya karena kita udah punya white mage, kita pakai Esuna langsung ke Bash. Dah sembuh semua. Mati. Udah langsung di heal. Kayaknya ganti aja deh. Kayaknya magic kurang cocok bagi kita. Ganti aja mending gini. Nah, udah kayak biasa aja deh. Gak usah macam-macam. Nah, kayak biasa aja. Ngapain kita pakai ini, tapi kembali ke fun dong. Mati lu. Nah, ini lebih sakit di magicnya, kayaknya lebih suka fisik, tapi ternyata saya mohon maaf, bukan berarti magician jelek ya, tapi lebih ya levelnya sih kayaknya. Tadi yang magic pun level segitu udah 800 kok, berarti ya levelnya, ini levelnya ngaruh banget. Enggak. Nanti sebelum party selanjutnya aku latih dulu aja deh. Waduh. Kyura dulu boleh. Anda mungkin item dulu. Anda sembuhin diri dulu, jangan sampai Anda mati. Asik. Terus Anda Esuna diri Anda sendiri. Oke. Terus Anda lagi Esuna ke saya. Terus Anda juga Esuna ke teman Anda yang lain. Oke, udah. Udah aman, udah aman. Mati udah. Ya, ini aku inget makanya dia cukup susah karena dia suka kasih bad status gitu. Kalau kalian susah, mungkin kalian bisa ya, seperti biasa cari level. Kalau enggak, beli item equip aksesoris yang ada di jungle tadi itu, yang di shopnya jungle itu ada yang prevent beberapa status yang buruk, jadi bisa dipakai itu. Yang kalian sebel kayak poisonnya mungkin atau sapnya itu biasanya. Tancap pedang, waduh, kayaknya, dah. Congratulations, tetotet. Oke, heal dulu tuh. Tahu dah, udah gitu doang. Oil nih nggak bisa di heal ya, waduh, biarin deh. Oh, kita bisa kembali kok. Kembali dulu. Ngail dulu. Ngapain nggak kembali ya? Kembali ke sini. Dah sembuh semua tuh. Ya kayaknya dengan job system ini kayaknya jauh lebih gampang deh sungguhan. Karena dia fokus banget kayak untuk yang fun sama boss ini, yang attacker HP sama attack-nya ada semua di license-nya, kayaknya fokus banget. Membantu banget sih. Mati semua. Gak bisa. Apa di situ? Kenapa Anda ada yang dari sini tadi? Apa yang kamu sembunyikan di sini? What is this? Tidak usah. Saya tidak mau ngambil semua item. Biarkan nanti aja kita cari-cari di akhir part, ketika sudah sampai di pos terakhir. Ambil semua yang penting. Enggak usah. Saya lewat ya, Pak. Oke. Oke, lanjut. Tidak ngapa-ngapain dia. Jangan-jangan dia temennya dibunuh, dia takut terus nyang kita itu. Mati. Meninggal, mati. Ya, untuk yang nggak di dalam party itu sebenarnya walaupun mereka nggak dapat XP tapi dapat LP-nya kok, jadi nggak masalah. Ini apa nih? Susah nggak nih? 5.000 bisa sih sebenarnya, coba deh. Bisa 5.000 doang kok. Mati lu. Udur. Jangan nyerang yang itu dong, Pak. Tolong lah ya. Phoenix Stone kita banyak, nggak apa-apa. Nuh. Di kill tuh langsung tuh. Oke, udah sampai di tempat bersalju kalau nggak salah ini ya. Iya nggak sih? Ya, betul sekali. Ya, ini musiknya memorable banget karena
cukup paraminarif, cukup sering aku kesini untuk quest-questnya kalau nggak salah nanti. Beyond this rift, you'll find the Holy Mountain, yaitu tujuan kita yang Bur Omisaki. Nah, itu Mount Bur Omisaki. Boleh di save dulu, tadi belum save kan yang di kita waktu ngeheal doang itu setelah lawan boss belum nge-save. Ya udah. Ini dia ngomong I carry them up to the mountain. Kok kita enggak di carry? Kok cuma orang-orang doang? Kita gimana? Musuhnya di sini enggak seberapa kuat sih sebenarnya. Nah, ini. Ini bisa di-chain juga, serigala di sini cukup banyak kok. Nggak usah lah ya. Nggak usah lah ya. Ini udah nyampe kayaknya. Oh, belum. Satu lagi kalau nggak salah. Masih ada cerita nggak tuh? Oke, siap. Apa nih? Empire's parade down city streets while refugees walk barefoot through the snow. Empire jalan. To stop short war and ease their suffering. My father will choose peace. Okay. Will he now? You sound father, sure yourself. Rakyat-rakyat jalan semua, Empire jalannya enak atau mungkin naik kendaraan, rakyatnya jalan kesusahan gitu. Tapi dia mau tujuannya dia itu memang pingin peace gitu loh, supaya nggak ada terjadi kayak gini. Jadi idealis ini sebenarnya, idealis yang benar kayak gini, bukan yang seperti kakaknya gitu ya. Oke. Okay. This crisis would not end were I gone. The Senate hates the very fact that House Solidor exists. Okay, ini idenya fine nih kayaknya ya. By necessity, we must find reason to silence them. Kalau nggak suka malah di silence gitu loh. Nggak dikasih solusi malah di silence. Necessity? Ah yes, necessity. Does that word free you, I wonder? Kamu kayaknya nggak ragu-ragu menyelesaikan masalah dengan membunuh mungkin ya. The sword of House Solidor cannot be left to rust in doubt. Nih. It was you, Excellency, who tempered that sword. Sebenarnya ada benernya juga, cuma ya nggak gitu caranya, langsung main bunuh aja nggak gitu dong. Is this your idea of vengeance? Ini adalah idemu untuk apa? Balas dendam. Idea of necessity. Kepentingan. Aduh, udah berubah konsep, udah susah ini kalau ngomong kayak gini. It is not only our future you imperil. So you would dirty your hands to keep his. Nah, ini sosoknya dia yang bagus sih, maksudnya kayak mau dirty my own hands supaya supaya langkah saya itu nggak berdosa gitu. I see little reason to stay them now. Aku udah berdosa, aku nggak akan berhenti. Udah berdosa, udah terjumus, ya udah langsung aja. And so House Solidor lives on. Ada baiknya juga, tapi nggak didiskusikan sama brothernya yang dilindungin gitu loh. Harusnya didiskusikan dong. Kenapa Anda bertindak sendiri begitu? Oke, lanjut. Lawan serigala-serigala ini lagi, serigala budukan, masih kanan atas pokoknya. Tempat yang kita cari itu kanan atas, masih ingat? Nah, level up. Ini dia, nah udah sampai. Ini tempat yang kita cari-cari dari tadi, dari part kemarin. Kita harus ke sini, katanya ada udah apa nih, jangan sampai kena copyright lagi nih. Enggak, kalau kayak gini biasanya enggak kena copyright kok. Mount Bur Omisaki. Oke, di bagian bawahnya ini kayak kota ya basically ya. The Grand Island called Unit Village Superton. Waduh. Berat. Oke. Okay. Dia jualan apa aja ini? Polinsia, Immune Confuse. Ini lumayan penting sebenarnya. Half Day McWin. Immune Sleep.
Immune, disable, immobilize. Aku kurang tahu yang di part apa namanya di dungeon berikutnya ini butuh yang apa, lupa. Soul Eater. No. Total step. Oh, ini lumayan. Traveler ini lumayan, tapi ya tergantung total step ya lah ya. Tapi jarang pakai kok, nggak usah. Ini Kuraga, ini penting. Kuraga. Waduh, uangku tinggal dikit nggak tuh? Kita jual-jual dulu sebentar. 11. Ini Court Belt ini lumayan mahal nih. Apalagi yang bisa aku jual? Nih, Dark Magic Sight. Apa itu? Dapat achievement jual-jual. Ini jual-jual. Jual semua. Crooked Fang, jual. Biasanya kalau habis jual-jual gini, jual-jual banyak apalagi, pasti dapat kayak new bazaar item, udah pasti biasanya. Nih, jual, tinggal 14. Jual semua. 19, jual. Ada yang banyak lagi, udah. Lah kan new bazaar item. Oke. Aku biasanya nggak beli-beli dulu karena takutnya aku lupa nanti mana yang udah aku beli, mana yang belum. Kan ada guide-nya kayak munculin itu gimana. Nanti kalau udah dibeli nggak bisa muncul lagi kayaknya. Biar aku ada patokannya sih. Kuraga, oke. Beli Zara butuh juga. Darkrai ini kurang tahu masih butuh apa nggak di part selanjutnya. Kayaknya butuh deh. Lupa aku. Ya udahlah, nggak usah dulu deh. Paling suka nggak aku pakai. Oke. Item mungkin ini kayaknya equip-equip ya. Waduh, udah ganti lagi Ice Brand. Murasame. Fun bisa pakai ini sih. Ini kan job keduanya Fun sebenarnya. Bisa sih. Namanya banyak juga. 2H tapi. Gladius, Thorn Mace. Ini Bas bisa pakai ini tapi nambah 2 doang. Ada elemen anginnya, jangan deh. Ya udah, enggak usah beli apa-apa. Tadi cuma jual senjata doang Anda. Oh, sama armor. Itu dua half damage ice. Ini yang betul. Foto banget ini. Ini foto ini. Nambahnya banyak maksudnya. Helmet nggak nambah banyak sama apa? Sini nggak nambah banyak, nggak usah dulu. Lebih baik ada proteknya. Diamond Shield, Evade. Kalau shieldnya sebenarnya nggak terlalu butuh karena cuma nambah Evade. Ya walaupun bagus sih kalau bisa dodge lebih sering, cuma jarang mengganti shield, jujur aja. Oke, kita save dulu. Mungkin kita bisa lanjut, mungkin masih, ya masih. Nggak apa-apa lah, lanjut dulu dikit lah. Kita selesaiin ceritanya di sini karena abis ini juga. Bentar atau enggak ya? Kayaknya lumayan lama deh sih tadi kota ini, enggak apa. Tung tung ting tung 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 ting. Nah, ini agak kota bawah ini kayak kota yang maksudnya kayak rakyat-rakyat biasa, yang di atas ini lumayan elit soalnya. Karena ada ya kayak gedungnya tuh udah kayak gini, tapi udah kekurangan ini kalau bisa dibilang kayak di sini kayak di apa itu? Mana tuh namanya yang kota apa itu? Lupa aku. Nah, di puncak gini ya. Kota di puncak ini kayak Hotel Surya. Iya, Hotel Surya. Ya betul, yang ada di Malang itu. Udah kayak Hotel Surya ini, dinaik gunung dulu baru bisa sampai ke sini. Lihat, ini kotanya bagus loh, lihat. Kalau yang di sini, bajunya lihat. Bajunya beradat semua. Ini kayaknya orang-orang Empire yang di atas ini nih, lihat. Bajunya bagus-bagus. Yang di bawah bajunya aduh gembel semua. Nah, lihat. Ini kesenjangan sosial nih di sini nih. Tapi ngapain coba kan ya tinggal di kota kayak gini? Nggak ada rumah loh. Lihat rumahnya tinggal di mana coba? Mau tinggal di mana Anda? Orang sebanyak ini tempatnya kayak gini doang. Tuh mungkin ada rumah. Nah, itu ada rumah tuh mungkin. Oke, udah nggak ada macam-macam sih di sini sebenarnya. Cuma gini doang. Orangnya banyak tapi nggak jelas semua. Nah, lihat, ini lo ada lo, Viera yang lain lo. Namanya tetap nggak jelas tapi relejek. Apa ini? Apa nih? Leave me alone. The hearts of humans are weak. I dare not grow close to them. Let's mine grow weak as well. Oke, siap. Ditolak cintanya sepertinya dia ya. Oke, siap. Lanjut aja ke jalannya kita sekarang di sini. Masuk chapelnya yang ada di tengah.
Lalalalalalala. Oke, cerita lagi. Tidur. Tidur sambil berdiri. Is he sleeping? No, my child. Whoa. I do not sleep. Aku gak tidur, tenang, tenang. I dream for reality. Bedanya apa ya? Sleep sama dream, oke, bisa aja alasannya loh. Only the mirror of dreams reflects what is. Oke, jadi itu alasan untuk kalian kalau misalnya tiduran di kelas. Enggak tidur kok, aku bermimpi. Lay down your words. Udah, gak usah ngomong, saya tahu kok maksudmu. Daughter of Ramanas. Wah, ini Inception ini. Aku telah memimpikan mimpimu. Susah, bingung ini. Siapa lagi yang bisa memimpin Dalmaskan selain yang bisa memegang Dawn Shard? Your dream of a kingdom restored is known to me. Mimpimu untuk menyelamatkan kingdommu. Give us your blessing. Grant the Lady Ash her accession to the. This is something you might reconsider. My little emperor in waiting. You called and I have come. You called and I have come. This is the man I wanted you to meet. Believe it or not, he is a member of the noble house Margrace, rulers of the Rosarian Empire. I am but one of very, very many. Try as I might, I could not stop this war alone. Okay. Thus, I came seeking Larsa's assistance. Okay, cari bantuan Larsa. Waduh, bisa aja nggak keren-keren banget ah. Guru ceweknya keren juga tapi. Alcide Margrace, at your service. Alcide Margrace. To think I stand before the Lady Ash, it is truly an honor. I see it is true after all. Stunning is Dalmasca's desert bloom. In Arcadia, Larsa. In Rosaria, Alcid. They dream not of war. Mereka enggak mau war. Should empire join with empire, the way will open for a new Ivelisse in our time. Grand Kiltius, you speak much of dreams, but in the real world, war is. Katanya enggak ada war, tapi beneran ada war enggak tuh? I was to assume my father's throne and announce the restoration of Dalmasca, treat with the Empire for peace, and persuade the resistance to stay their hand. I have not come all this way to be asked to reconsider. A word from you and the resistance would stop cold, and Rosario's pretext for joining the war scattered off to the four winds. This was what we had hoped. Alas, circumstances change. Keadaan berubah sebenarnya. 2 years have passed since your reported death. Were it to become known you are still alive, I fear it could only worsen our current situation. Because I am powerless to help. Nay, in fact, it has little to do with you. Maksudnya gimana? Then what? If Lady Ash were to extend her hand in friendship, perhaps I could then persuade the Emperor. His Excellency will solve things peacefully. The Emperor Gramis is no more. His life was taken. Oh, udah dibunuh. Oh ya, diskusi sama Finn tadi langsung dibunuh sama Finn. Gila nih. What possible cause could we have to lay hand on our Emperor? A deception and an outrage. The Senate will not stand for this. Gak pasti Finn-nya ini, gak mungkin yang lain. Yang ngomong sama dia fan-nya kok. A viper amongst our senators. With Chairman Gregoroth as its head, with what dignity remained him, he confessed. A viper with many tails. Much of the Senate is culpable. We had no choice but to strip the Senate of authority. Oh, nuduh orang lain, sama ini pasti. Spare me your lies. I see the serpent coiled here before me. Trace, you speak too freely. Zargarbath, do not tell me you join in this mama's farce. With Rosaria poised to invade at any moment. Sama kayak dia trik Bash bunuh rajanya Rabanastre, dia juga itu minumannya itu dia. The once great House Solidor is now reduced to myself and my dear brother Larsa. Surely you would not go so far.
Solidor! As Judge Magister and upholder of the law, I hereby place you under arrest. You misunderstand. Vane did not make himself autocrat. It was the very Ministry of Law which you serve. Do you see it now, Drace? When you bared your sword at His Excellency, you bared your sword at the law. Okay, waduh ini. You wear the mummer's motley well. Ini politiknya main banget sih. Kalau kalian mengganggu politiknya atas tuh, iya, nggak bisa. Susah, Pak, untuk jadi kayak superhero di tempat yang politik ini susah. Banyak temennya mereka. Such strength. Inhuman. Zargabath, take the Alexander. You will accompany Bergen and bring Larsa back to me, sire. Okay, bring Larsa back to me. Waduh, Larsanya masih di kita nih. Waduh. Lord Larsa was placed under my charge. Kan tugasku. Perhaps you mistook your orders then. Oh, mungkin kamu lupa. Explanation for why you were reporting and conjecturing on my doings to my late father. Sekampang itu lo ngomongnya. Begging for scraps at the Emperor's table. Would you serve another master, Hound? Gila. Ngejeknya kayak gitu enggak tuh? Hound udah dianjing-anjingin enggak tuh? Waduh. Gila nih. She has been tried and found guilty. Your Excellency, I beg you reconsider. Gila nih politiknya Empire nih, gila. Bahkan membunuh orang tuanya sendiri demi itu loh. Demi apa? Karena enggak sejalan langsung dibunuh. Gila. Terus ini enggak sejalan apa kayak komandernya enggak sejalan langsung dibunuh juga. Do it. I care not. Gila, Pak. Gila. Live, Gabranth. Protect the young lord. Protect Larsa. Forgive me. Gila, sungguhan. Pray be quick. Meninggal, aduh. Cuma, aduh. Susah ya ini. Susah kalau kalian di tempat yang sudah terlalu busuk. Terus harus membela kebenaran, susah. Banyak temennya. And so House Solidor lives on. Oke, udah. Ceritanya banyak juga ya ternyata. Salah tadi, aku nggak ngangkirin part di situ tadi. Let us suppose you approach the Empire with a peaceful resolution. Coba kalau kamu peaceful resolution dengan ke Empire, kalau Emperor Gramis mungkin bisa, tapi kalau Vayne Solidor sekarang kan kingnya sekarang di situ, Empire udah situ. Dikira bujuan. Iya sih. Vayne wants this war, that much is certain. As our ill luck would have it, the man is a military genius. Dan dia juga military genius. The dreams have told me thus. To reveal yourself would imperil us all. Oh, jangan buka kedokmu. And Vayne's name writ bold on history's page. Oh, iya, kalau kamu buka kedokmu, Vayne akan membuat perang-perangan ini. Making ready for the coming war. According to our latest reports, the Western Armada prepares for war, under Vayne's command, no less. Udah. The newly formed 12th fleet has already been deployed. Oh, yes. Udah disiapin bahkan. The first fleet stands ready. They'll be underway as soon as the Odin's refit is complete, and there is more. The second Carwyn expeditionary force is being called in to replace the missing 8th, so there will be no gaps. The largest force ever seen. And then the Nethersite is the coup de grace. Okay. Penghabisannya pakai Nethersite itu, I spoke to you of my succession.
Let us put that aside. Should I become queen of Damascus now, powerless as I am? Ya kalau aku jadi sekarang, enggak bisa ngelindungin apa-apa. Aku butuh greater power. It is the Nethysite. Apakah maksudmu Nethysite yang kamu maksud? I require something far greater. Something far greater. Waduh, melek enggak tuh? Oke, melawan kekuatan dengan kekuatan. Truly the words of a benar-benar manusia sekali ya. I am descended from the dynast king himself. Indeed, then you have but one choice. Seek you the other power, Raithwell. Kamu harus cari kekuatan Raithwell yang satunya. Apakah ada? To the Steel Shrine of Miriam. Itu tujuan kita ya. Cari kekuatan di sana. The Sword of Kings can cut through. Sword of Kings yang bisa slice Nethysite. He wouldn't trust the power to destroy Nethysite, the instrument of his greatness, to another and not to his own progeny. I cannot say. Awaken Hashelia Benargan. Benarkin. Take up your sword, or your dream will remain. Oke, kamu harus ambil pedang itu atau mungkin mimpimu hanya cuma jadi mimpi doang. Masih tercengang melihat. Mendengar kabar papanya meninggal. Oke, tidur lagi. Tidur terus lu enak ini hidup orang ini. Kerjanya untuk tidur. Waduh, tiga orang lagi enggak tuh. Ya udah deh. Masih di situ? Oh ya, dia masih di sini. Alcid. Mana tuh Larsa tadi? Loh, Larsanya hilang kemana? Di luar jangan-jangan. Itu tadi ya? Oh bukan. Oke, jadi sampai sini aja part kali ini. Mudah-mudahan sebentar, mudah-mudahan di mau ke tempat save enggak ada apa-apa nih. Aku mau save dulu nih. Setahuku sih enggak ada apa-apa sih. Tapi Larsanya hilang loh. Hilang kemana dia coba? Oke, udah enggak usah di explore. Baterainya udah mau habis juga. Udah terlalu lama ini part ini, Pak. Aduh. Kukira tadi enggak sepanjang itu. Ya lupa aku ceritanya. Oke, lihat. Nah, ini nggak ada yang pakai baju malahan semua lihat. Yang di atas tuh, oh ini ada yang pakai baju yang bagus nih di sini juga. Berbaur sepertinya di sini. Oke. Oke, nggak ada ya, Larsanya hilang berarti. Udah. Oke, sampai sini aja part kali ini. See you on the next part di mana kita akan menjelajahi yang di mana itu namanya apa? Steel Shrine of Miriam. Itu dungeon yang mungkin cukup susah kalau nggak pakai guide. Kulihat-lihat dulu aja. Kalau nggak bisa pakai guide ya nggak usah deh. Oke. Jadi, see you next part. Bye-bye.